Yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Tun Dr. Mahathir Mohamad pula mengajak umat Islam dunia memulaukan produk Belanda. Bukan saya suruh orang Malaysia ini boycott Dutch Lady, tidak. Tapi kalau nak boycott, buat betul-betul. Semua orang Islam tolak, barulah berkesan. Tapi orang Islam, sama orang Islam pun dia pun menyakar dengan itu juga. Kalau kita tahan dia, dia rugilah. Jadi kita tak fikir sebagai orang Islam, kita fikir sebagai kepentingan diri. Bahagia. Pemulauan katanya boleh menyebabkan Belanda lumpuh kerana umat Islam mencakupi sebahagian besar penduduk dunia kaya dan juga pengimport terbesar. Dan tindakan itu akan berkesan jika kuasa membeli sebanyak 1.3 bilion masyarakat Islam dunia dimanfaatkan sepenuhnya.